Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kita Monas Channel. Yeay. Kali ini kita mau staycation di daerah Bogor lagi, teman-teman. Di Bumi Katulampa. Iya. Kita simak ya videonya. Reservasi dulu. Drink teh manis kayaknya, es teh manis. Proses check in check outnya cepat ya, hanya nggak sampai 5 menit langsung dapat kunci kamar ya. Restorannya untuk makan malam atau untuk sarapan kita bisa di sini. Ya. Depannya pas. Ada ke kolam. Kolam renang. Ini kolamnya yang agak belasono dalam ya. Iya, ada yang buat anak-anak, ada yang buat orang gede. Kita masuk ke kamarnya. Ini yang tipe cottage. Pas kolam depan renang. Kolam itu tipe cottage. Cottage yang atas sama yang bawah beda tuh harganya. Mahalan yang bawah. Yang bawah ya. Yang atas lebih murah sedikit. Nah, ini penampakan kamarnya. Cukup luas, kita dapat twin bed. Twin bed, tapi enggak ada kulkas. Renang. Ini bisa lompat nih. Jatuh, jangan. Jangan. Kejauhan. Gak dapat kopi ya? Teh doang. Teh doang. Aqua. Kamar mandi. Kamar mandinya. Lumayan. Lumayan tekil. Kasetnya. Jangan amit-amit. Iya. Nah, ini view ini dari view-nya. Dari kebon. Toilet. Kebon apa ini? Ubi itu. Ubi. Ya? Ada ubi kayaknya. Kebonnya. Ada pisang tuh, ada ini ubi. Menghadap ke taman. Yang cottage yang menghadap ke taman. Ya. Di tengah itu ada taman. Di keluar kamar langsung bisa ngelihat yang seger-seger. Ini yang tipe deluxe park. Dalamnya sama, cuman dia menghadap ke taman, ke kolam. Dan dia lebih murah sedikit ya. Nah, ini yang deluxe biasa, dia nggak menghadap ke ini. Kemana-mana? Kemana-mana. Sudah ya. Jelas harganya. Nggak ada view. Ini yang tipe paling murah. Paling ya. Murah. Tapi kamarnya lumayan luas loh, itu yang tipe. Lebih luas. Kita pertama nginep di yang tipe paling murah. Ya. Yang paling murah. Ini view tamannya ya. Ada empang, ada... Ada sawung. Sawung. Boleh mancing apa enggak ada? Kayaknya sih boleh ya. Mungkin ada penampakan ikannya sih. Iya. Iya, ada bunga-bunga yang indah. Lagi mekar semua itu anggrek bulannya. Ini samping empang tadi. Samping empang ada saung buat kongko-kongko lah.
lagi sambil ngopi. A few moments later. Itu malam tuh hujan gede. Gak berhenti. Jadi mau gak mau kita mesti makan di situnya. Iya, lagian malas keluar. Malas keluar dingin terus hujannya gede. Jadi kita pesan di restorannya. Saya bisa sulap loh, Bu. Oh ya, coba. Nih, lihat. Bim, salah Bim. Allah Akbar. Keren loh. Pak Su udah keren loh. Iya dong. Menu makanannya. Enak. Ini satu porsi Rp27.000. Lumayan murah ya, cukup yeah. Murah. Untuk ukuran satu hotel ya. Satu porsi, ada ayam, ada sambal, ada lalapan, nasi, ada tahu ya, tahu tempe. Dan rasanya lumayan enak. Pesan makanannya aja kalau mau ngirit, air putihnya ngambil. Pagi jangan lupa berenang, anak-anak suruh berenang. Sarapan ada roti, ini minumannya ada kopi juga. Lumayan ayam. Banyak menunya, cuman kalau menurut aku rasanya sih standar ya. Tapi aku bilang enak. Ya beda selera. Sulap lagi nih, potongannya mau sulap lagi nih, saya tahu nih. Oke, demikianlah vlog kita kali ini. Jangan lupa like. Kalau suka klik like, kalau suka klik dislike. Ya mending subscribe ya teman-teman ya. Sampai jumpa lagi, bye bye. Inilah penampakan anduk dekil yang masya Allah pokoknya bener-bener dah.